Saya masih belum percaya akan terjadi perdamaian antara Belanda dengan Rakyat Indonesia selama mereka masih terus memegang kekuasaannya di negeri ini. Yang membuat saya heran, tanah Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Kenapa mesti berunding minta kemerdekaan kepada bangsa lain? Pertentangan antara rakyat Indonesia dengan Belanda tidak akan bisa jadi damai. Salah satunya harus menang atau hilang dalam perjuangan yang tidak kenal damai. Saya berharap kedatangan saya ke Kediri kali ini dapat merebut kembali kemerdekaan Indonesia 100%. Ini tanah kita, bukan milik mereka. Belakangan ini, reputasi saya di tengah tentara Indonesia kurang baik. Tetapi, saya siap membantu Bapak. Dan saya siap berperang dalam keadaan apapun. Perang di Indonesia bukanlah perang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan maksud hendak menindas bangsa asing. Perang rakyat Indonesia adalah perang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menolak penindasan asing atas bangsa Indonesia. Revolusi Indonesia pun mau tak mau terpaksa mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Dan perang kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus. Sekali kita menanam, maka akan tumbuh tanaman bahagia di atas tanah yang subur ini. Ya? Nah, lanjutkan.
Jangan terlalu membuang tenaga berlebihan saat mencangkul. Atur perlahan supaya bisa bertahan lama. Ya. Hei. Kalian memacu seperti apa ini? Hah? Bisanya mengeluh upah saja, tapi kerjanya enggak beres. Ayo sudah, gali lagi biar dalam. Eh, ayo. Ayo bekerja lagi. Eh, kamu. Kamu sudah malas bekerja di sini? Iya. Hah? Maaf, Saudara Wirno. Mereka sudah lama bekerja. Ini hanya pelajaran tersambil untuk mendapatkan uang saku anak miskin. Kenapa Saudara lupanya? Saya hanya menegaskan. Melihat umur mereka saja rasanya belum pantas mereka bekerja lebih berat. Jadi Saudara mau membelanya? Jelas saya harus membelanya. Saudara tahu, saya bertugas di sini. Jadi saya berhak untuk menegur siapa saja. Dan lagi pula mereka semua diberi upah kerja. Baiklah, jika pekerjaan seperti yang Saudara mau. Siapa yang menjadi kepala di sini? Tidak ada kepala di sini. Saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan Saudara. Untuk mendidik para saudara sebangsa setanah air saya. Sakit, tidak kuat berdiri. Lebih baik Bapak duduk. Nanti jatah makannya diantarkan. Mana mungkin. Bapak ini seorang kulit tua yang miskin. Dapat jatah makan saja, sudah senang. Memangnya kenapa kalau Bapak orang miskin? Sampai kapan negeri kita harus mengantri untuk dapat makan? Tidak ada yang salah, anak muda. Itu semua karena nasib. Mana untuk orang yang masih mengantri di belakang saya? Mereka harus menunggu, lagi dimasak. Bapak, makan lebih dulu. Biar saya menunggu. Terima kasih anak muda. Terima kasih. What is it, Ibrahim? Titisan of Parenscom, Titisan Dr. Janssen and me, I'm Sam to welcome and a hood system for the workers on Wickland. Deze montage heeft een nieuw hoofd nodig. Mogelijk, Wino wordt een nieuw hoofd. Gaat jij onder hem werken? Ja, yeah, heb gelijk. Dat is montage en hoop dat ik heb. Maar die hoop. Moest dit obstakel vormen voor de jeugd die hier wil studeren? Is dit zo koppig? Is het normaal dat iemand nog zo jong is en die alles nog moet leren over het leven? Het de wrong word om hele dagen te werken zonder enig vrijheid. Ik wil het volgende voorstellen. Blijf stop met elkaar beschuldigen. Ga nu samenwerken zodat we verder kunnen. Oké. Als u denkt dat het de beste is, dan kan ik het doen. Siapa berani menyelesaikan soal di depan?
akuilah dengan hati yang bersih bahwa kalian sanggup belajar dari orang barat. Tapi jangan sekali-kali kalian meniru orang barat. Kalian harus jadi murid-murid dari timur yang cerdas, yang suka memenuhi kemauan alam. Mampu dan sanggupkah kalian menjadi murid-murid dari timur yang cerdas? Ya! Mampu dan sanggupkah juga kalian menjadi murid-murid dari timur yang siap membela bangsa dan tanah airnya? Ya! Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang... Kami, cepat! Cepat, ikut kami! Saya mengajar sukarela di sini. Dilarang sekolah liar berdiri tanpa izin pemerintah Hindia Belanda. Ayo ikut, cepat! Sudah sepatutnya saya meminta izin atas sagu negeri sendiri kepada bangsa. Cepat, ikut kami, cepat! Kami harus melawan!